Terdapat pertanyaan bilangan kuadrat dan kita harus menyatakan hasilnya dalam bentuk pangkat positif. Maka di sini kita ubah bentuknya 5x pangkat min n akan menjadi 5 per x pangkat n agar min n-nya berubah. Buka kurung 7x pangkat n min 3x pangkat 2n plus 3. N-nya harus lebih besar daripada 0 dan tidak berarti tidak boleh sama dengan 0, maka harus lebih besar daripada 0. Maka di sini 5 per x pangkat n-nya kita kalikan ke dalam, maka akan menjadi 35x pangkat n per x pangkat n minus, ini di sini 5 dikali 3 menjadi 15, x pangkat 2n plus 3 per x pangkat n. Maka di sini penyebutnya sudah sama, maka di sini x pangkat n dengan x pangkat n yang bisa dicoret. Maka di sini, maka kita bisa keluarkan yang samanya yaitu 5, buka kurung 7 min 3 x, di mana x 2n plus 3 jika n-nya dipindahin ke atas maka akan jadi minus. Maka di sini akan menjadi 2n minus n plus 3. Maka akan menjadi 5 buka kurung 7 min 3 x, di sini akan menjadi tersisa n plus 3. Maka akan menjadi 5, maka 5-nya akan kali ke dalam menjadi 35 dikurang 15 dikalikan dengan x pangkat n plus 3. Maka bentuk sederhananya adalah 35 min 15 x pangkat n plus 3. Terima kasih, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.